ditemukan bosnya Joyo Karyo. Bagaimana Mas dengan penampilannya Joyo Karyo tadi? Ganti ya Pak. Nilain record dia guys Pak. Yang penting bisa membawa nama Singoturunan. Amin. Mudah-mudahan bisa sukses ke depan. Amin. Saya lihat tadi dukungan masyarakat Singoturunan kuat sekali. Bagaimana bisa membuat masyarakat bisa datang ke sini? Alhamdulillah mereka terketuk sendiri Pak. Oh, terketuk sendiri untuk dengan menonton kita latihan tiap hari. Oh. Oke, okay, Joyo Karyo, semangat terus. Semangat, Joyo Karyo. Itu aja sudah cukup, kita nggak perlu menghasilkan seperti ini, tinggal dengarkan saja oke sih Pak. Tapi kalau kayak ini kan untuk kenikmatan mata juga, jadi nilainya di situ juga, itu juga penting. Kalau memang lomba-lomba memukul aja, kita dengarkan aja cukup. Tapi ini kan dinikmati telinga untuk menarik wisatawan juga kan. Kan wisatawan seperti asing kan kadang nggak ngerti dengan apa ya. Dengan musik patro kan gak ngerti, tapi dia bisa menikmati apa ya, dia setelah dia melihat lagi, jadi untuk kedepannya bisa sampai juara provinsi Pak Regu ini. Insya Allah Pak, yang pasti kita berusaha lebih baik dari ini dan kita tidak puas diri dengan pencapaian malam ini Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, pesan singkat untuk anak-anak yang kali ini dapat kesempatan untuk menang, Mas Nono. Kalau pesan saya kepada teman-teman, anak-anak kami, tetap belajar, jangan puas diri, tetap berkarya, memperbaiki karya yang hari ini. Jadi ke depan harus tetap lebih baik, belajar, dan terus belajar. Untuk teman-teman yang belum berkesempatan mendapat
kan predikat juara hari ini? Kalau bagi kira-kira saya pribadi, 5 finalis itu sudah yang terbaik. Mungkin penilaian juri dari segi apa yang bisa membuat kami unggul dari peserta-peserta lainnya. Harapan saya kita tetap bersinergi di kesenian Banyuwangi, memajukan patrol Banyuwangi yang hampir terkikis, dan kita membuat Banyuwangi lebih baik, terutama di bidang patrol. Oke, terima kasih, selamat sekali lagi kepada Pak Nono, ini ketua juga komposernya ya. Terima kasih, mudah-mudahan sukses terus ke depannya. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa? Kita ketemu dengan Jayakarya ini. Ini ada Mas Fajar dan Mas Teguh. Mas Teguh Kendang ya. Tahu ya. Pasti pemirsanya Sainfo tahu itu. Sekarang kita tanya-tanya. Bagaimana Mas Fajar? Sudah main tadi, semangatnya luar biasa. Alhamdulillah dari minggu-minggu kemarin mungkin udah masuk dari penyisian masuk ke final. Alhamdulillah, Pak. Tetap terus giat belajar, alhamdulillah. Ya insya Allah, ya lihat juri nanti. Semangat, ya. semangat. Siap, yang penting sudah masuk final sudah bangga. Alhamdulillah, nah, alhamdulillah. Itu pertama. Tetap semangat. Tadi didukung oleh masyarakat Singoturunan yang begitu banyak. Bagaimana rasanya? Wah, alhamdulillah kalau dari latihan-latihan, setiap latihan alhamdulillah banyak yang datang, Pak. Ya. Terutama tokoh-tokoh masyarakat kayak RT, RW, alhamdulillah lurah ikut juga ikut datang. Lain waktu juga camat datang, Pak. Alhamdulillah. Terus ini tadi banyak sekali yang hadir, gimana rasanya ikut membakar semangat atau tidak? Wah, jelas, itu Pak. Itu sangat jelas ya. Ya, jelas. Dari situ terpompa semangatnya gitu, Pak. Oke. Jayakarya, semoga sukses ke depannya. Amin. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Syain Full. Sai informasinya full. Oke. Terima kasih. Marhaban
bulan Ramadan, bulan yang penuh kesan.